jumlah yang cukup banyak, alat kurang, barang kurang. Dalam rangka memperingati pengabdian 25 tahun untuk negeri, alumni Sekolah Bintara Prajurit Karir atau SEBA PK Polri, angkatan tahun 1996 dan 1997, menggelar bakti sosial. Bakti sosial dilakukan alumni SEBA PK Polri angkatan 96 dan 97, yakni vaksinasi massal dan pembagian bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan itu dihadiri Wakapolda Sultra Brigjen Waris Agono yang langsung memberikan arahan kepada alumni SEBA PK Polri angkatan 96 sampai 97 serta memantau pelaksanaan vaksinasi. Warga yang datang untuk menjalani vaksinasi mendapatkan bantuan berupa beras sebanyak 5 kg. Sementara untuk kegiatan vaksinasi diberikan kepada warga yang belum mendapat vaksinasi baik dosis 1 maupun dosis kedua. Salah satu panitia bakti sosial alumni SEBA PK Polri angkatan 96 sampai 97 AKBP Gusti Komang Sulastra mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan tidak lain adalah bentuk pengabdian 25 tahun untuk negeri. Kegiatan itu juga untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Kami SEBA PK Polri angkatan 15 tahun 96-97 mengadakan kegiatan bakti sosial dalam rangka 25 tahun pengabdian kami di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bakti sosial yang dilaksanakan seperti apa, Pak? Kami melaksanakan kegiatan bakti sosial, melaksanakan vaksin terhadap masyarakat yang ada di Kota Kendari dan sekitarnya secara gratis yang dipusatkan di Polsek Baruga ini. Yusnandar, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.